Halo Bras, this is Kurobi and welcome back to my zone. Ada hampir 2 minggu gue kagak upload konten ya Bras ya. Gimana, pada kecarian gak nih? Si dicariin tuh gue. Ada, sorry ya Bras, gue baru balik lagi ya kan. Gue baru balik lagi ngonten dan sekalinya gue ngonten langsung ditarik sama si Mayubi buat barbar ke port ya kan. Gak ada dikasihnya dulu, gue nafas dulu kek, pemanasan dulu kek gitu, gak ada tuh Brats, gak ada. Anyway, sorry ya Brats, gue baru upload konten lagi dan kali ini gue bakal langsung main di port sama si Mayubi ya Brats. Dan kalau kalian bertanya-tanya kenapa kemarin gue gak upload konten selama 2 minggu, ya yang pertama gue lagi naikin mood gue lagi dulu ya Brats. Karena jujur aja belakangan mood gue lagi naik turun banget. Bukan gue lagi gak mood buat ngonten, bukan. Cuman emang kayaknya apa ya, kayak gue lagi kehilangan semangat aja buat main game ini gitu Brats. Jadi gue lagi agak bingung mau main game yang lain. Kira-kira game apa ya Brats gitu kan. Karena gue tipikal orang yang gak bisa tuh main cuma satu game doang selama berbulan-bulan satu game aja gitu. Gak bisa gue tuh sebenarnya Brats. Jadi ada kalanya gue pengen upload ke game-game yang lain gitu. Nah kemarin gue sempet live streaming percobaan buat main WoWa gitu kan. Tapi ternyata si handphone gue ini tuh agak kurang kuat gitu Brats buat mainin WoWa. Kalau mainnya sih kuat, cuman apa ya, kalau dipakai buat sambil live streaming tuh berat gitu loh. Hampir mentok kanan kalau buat main doang. Tapi kalau dipakai buat sambil live streaming tuh agak berat dan panas gitu kan. Kira-kira lo semua ada rekomendasi nggak? Kira-kira gue mau mainin game lain apa nih yang seru yang bisa kita pakai buat di konten ini? Atau kalian misalnya, bang, coba bahas game ini dong, atau bahas game itu dong, bang, gue masih nggak ngerti di game ini buat recoilnya atau apanya segala macam. Kalian boleh tulis kolom komentar ya, Brats ya. Oke, Brats, kalau gitu langsung aja kita lihat. Ini gue diculik sama Mayubi, baru buat comeback gitu kan. Baru akhirnya gue comeback, baru akhirnya gue balik lagi ngegame di arena breakout gitu kan. Tapi udah diculik sama dia ke port buat main barbar. Au amat, be, seralu, suka-suka lu lah, belah. Ya udah, Brats, langsung dilihat aja konten gue kali ini. Seperti biasa, saran, kritik, tulis kolom komentar. Dan jangan lupa di-subscribe atau di-like konten gue kali ini ya, Brats ya. Let's go, Brats! Lama, yuk. Dulu. Ada kotak di sini. Oh, jelek. Jelek. Ada, belakang gua ada yang ngintilin gua nih. Masuk, Pak. Di departemen juga ada. Nah, pakai shotgun juga. Apa nih? Misi juga dia tuh, guys. Ada depan dia. Wait. Udah masuk ya dia kayaknya. Udah masuk. Udah lah, gue juga. Ini juga udah puas nih, presiden. Jangan maksa. Tinggal dua. Depannya itu ada ya. Hawa anjing.
mati dia. Di depan. Coba bareng ngambil dulu, gue yang jagain, gue jagain. Dia masuk. Masuk ya? Masuk ya? Coba ini sih dulu. Belum, belum. Sen, itu dia di dalam ya, Sen? Di dalam. Kiri ada ini. Ah, ini gue lagi jaga kiri. Mati anjir. Biarin dia open dulu, Sen, baru lu tembak. Tutup aja. Lain. Jagain belakang gua, jagain belakang gua, jagain belakang gua. Mundur pak, mundur pak. Udah cukup pak, cukup pak, cukup pak. Mati satu. Mati juga dua. Yang di dalam masih mau keluar, yang di dalam mau keluar. Nah, gue ditutup. Be, gue gak bisa keluar, Be. Oh. Di situ, di situ. Lu aja kau. Pak, mundur pak. Truk itu kiri. Gulir, gulir. Yep. Tinggal nggak di kotakan, kotakan dia. Maksa banget, Sen. Lu maksa banget, bener. Nice. Mati. Kiri.
dalam. Halo. Kenapa bang? Lu jelek ya. Kenapa? Be, lu kok beresin dulu, Be. Gua cover, Be. Enggak apa, aman. Gua ambil mayat gua dulu ya. Lu mau ngelut mayat lu? Coba. Empat kan dia? Apa tuh M4? Empat N ni yang ini. Force under fire! Force under fire! All squads, prepare for battle. We need to support the shipping area. Udah aku bilang, sabar. Ngeyel. Lu udah bilangin gua beberapa kali, Cok. Biar Mori lu overpick. Sini lu overpick juga. Nafsu ngepick ya. Celek lagi bareng dia, sialan. Armornya armor. Ini bisa nih. Oh, bukan ini. Wah, gua juga ini ngekill. Gua kira lu yang ngekill, Be. Iya, sama. Ini juga tadi. Makanya. Ayo bisa pulang dah. Iya, udah. Kenapa? Udah ya? Gila, BT anjing pelurunya. Jalan. Kenapa? Pantesan lu mati, Sen. Pelor, mas dia. Anjir. Sabar. Udah mati di dalam itu. Udah mati? Siapanya udah mati? Orangnya? Gaminnya mati itu. Oh. Tenang banget sih ya. Tenang banget tuh di dalam tuh. Halo.
Gua bawa doktek satu, gua ambil dulu sana sana. Bawa aja. Bawa aja. Daripada-daripada ya kan? Ya enggak? Udah enggak lu ininya? Lu tinggalnya ini. Udah, ambil, ambil, ambil. Sisanya ambil. Buset nih orang. Kagak bisa dilipat lagi. Mampus lu, apa tuh? Itu dia. Hah? OTW, keluar deh nih. Keluar deh nih. Datang nih orang. Pak, tolong jalan jalan belakang aja, Pak. Sini, Pak. Ini ya, Pak. Oke deh. Masuk, Pak. Napas gua habis, bentar. Woi. Nah, itu dia ya, Brats, ya, konten gue kali ini. Gimana-gimana, Brats? Ada, baru comeback, ya. Udah diajak langsung perang, coba. Gak ada tuh dia pengen ngajak gue pemanasan dulu kek, HP dulu gitu, kagak ada tuh. Langsung disuruh perang, gue bodo amat. Jadi itu dia ya, Brats, ya, comebacknya gue di Arena Breakout nih, Brats. Gimana menurut kalian nih, Brats, konten gue kali ini? Tadi lo bisa lihat juga kalau gue berhasil nge-kill 2 player nih. Ya cuma 2 sih. Cuman, dari 2 itu gue bisa ngebuktiin kalau pentingnya lo punya armor yang minimal T4 tuh perlu banget. Apalagi tadi setelah Mayubi sempat bilang kan kalau ternyata yang ngebunuh si Sen itu pelor-pelor T4 gitu kan, pelor emas gitu. Untung aja gue pakai armor juga T4, kalau gue pakai T3 abis mati tadi tuh gue juga. Aduh. Nah itu dia ya, Brats, ya, konten gue kali ini main sama Mayubi, sama si Sam juga, subscribersnya Mayubi juga. Dan gimana menurut kalian, Brats? Seperti biasa, saran, kritik, komentar, terus di kolom komen semua ya, Brats, ya. Dan kedepannya gue bakal lebih suka upload lagi, cuman gue minta saran sama kalian, kira-kira kalau selain AB, gue bakal mainin game apa ya? Pada suka gak sih sama game Farlight? Kalau pada suka, terus di kolom komentar ya, Brats, ya. Nanti gue bikin konten Farlight lagi ya, bro. Oke, kalau gitu, Brats. Sampai sini dulu konten gue kali ini, Brats. Sampai ketemu di konten gue selanjutnya. Dan this is Krobi, and see you at Mezone. See ya, Brats. Forever. We love to show together. We talk and have fun like forever.
strong together.